Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan semestinya ada di antara anda yang ingin mendapatkan peranti baru. Dan ya, di tangan saya ini ada Honor 5X yang baru saja saya ulas pada tempoh hari. Jadi mungkin ada yang berminat untuk mendapatkan peranti ini. Jadi sebelum itu, mari kita lihat apakah 5 perkara menarik yang dibawa oleh Honor 5X. Pertama sekali, pengimbas cap jari. Tidak banyak sebenarnya pengeluar yang mengintegrasikan fungsi sekuriti tambahan pada pengimbas cap jari selain daripada hanya menyah kunci peranti. Pada Honor 5X, ia hadir dengan fungsi App Lock yang membolehkan anda mengunci dan membuka aplikasi dengan menggunakan cap jari. Ia juga hadir dengan fungsi Quick Launch yang mana mampu membuka aplikasi tertentu dengan hanya mengimbas jari yang telah ditetapkan. Di samping itu, ia juga turut diintegrasikan dengan fungsi gesture yang membolehkan anda menjawab panggilan, menurunkan talam notifikasi, membuka paparan multitasking dan mengambil gambar selfie dengan menyentuh pengimbas cap jari di bahagian belakang ini. Kedua, dari segi kameranya, Honor 5X dilihat mampu menyaingi pesaing terdekatnya iaitu Xiaomi Redmi Note 3 dengan kualiti gambar yang lebih baik. Kamera 13MP f/2.0 dengan pemproses Smart Image 3.0 memberikan hasil gambar yang terang dan jitu tanpa dibebankan dengan masalah gambar yang agak soft seperti yang terdapat pada Redmi Note 3. Warna yang dipersembahkan juga tidak begitu saturated, malah agak tepat dalam kebanyakan situasi mesra cahaya. Ketiga, dari segi reka bentuk. Sekiranya reka bentuk menjadi keutamaan, Honor 5X menawarkan rekaan yang lebih menarik dan lebih elegan berbanding pesaing terdekatnya. Binaan brush metal dengan kilauan bingkai di sisi kamera cukup memberikan cita rasa premium apabila anda menggunakan peranti ini. Rekaan aluminiumnya juga digarap dengan cemerlang pada sejumlah besar binaan peranti ini dalam menampilkan reka bentuk peranti seumpama flagship. Seterusnya, slot SIM. Seperti sudah menjadi trend, kebanyakan pengeluar hadir dengan rekaan SIM hybrid yang semestinya anda tidak dapat menggunakan ruang SIM kedua apabila kad memori sedang digunakan. Tetapi tidak pada Honor 5X yang mana hadir dengan slot dual SIM dan slot micro SD secara berasingan. Akhir sekali, bateri. Honor 5X didatangkan dengan 3000mAh bersama teknologi Smart Power 3.0 dalam memberikan jangka hayat bateri yang begitu baik untuk kegunaan harian anda. Hasilnya, Honor 5X menjanjikan penggunaan bateri sepanjang hari dengan bacaan screen on time yang agak lama walaupun peranti dibebankan dengan penggunaan yang agak berat. Jadi itulah 5 perkara menarik pada Honor 5X yang sedikit sebanyak membantu anda menilai peranti ini secara kasar. Sekian sahaja daripada saya Arif Ismail dan sekiranya anda menyukai video ini sila like dan jangan lupa untuk melanggan saluran YouTube kami. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.